Keputusan pelatih sepak bola untuk memasang dan mengganti pemain dalam suatu pertandingan memang hal yang wajar. Namun hal tersebut kadang justru bisa membuat perseteruan antara pemain dan pelatih jika tidak dilakukan dengan tepat. Seperti yang terjadi pada pemain-pemain bintang berikut ini. Mereka terlihat sangat kesal dan tidak terima atas pergantian tersebut. Untuk itu, inilah 10 kemarahan pemain bintang sepak bola saat ditarik keluar. Cristiano Ronaldo. Entah apa yang terjadi pada Cristiano Ronaldo ketika melawan Brentford pada awal pekan lalu, di mana dirinya sejatinya telah menunjukkan penampilan yang gemilang. Namun secara mengejutkan, ia justru ditarik keluar oleh Rangnick dalam laga tersebut. Hal yang kemudian membuat bintang timnas Portugal itu sangat kecewa dan marah pada sang pelatih asal Jerman tersebut. Who'd got 11 games without a goal is back on the score sheet for Manchester United. 3-0. Well, credit. The manager, look, he sets the tactics up and the formation he plays, but the boys go out and do the work. They're the ones that got to go and run around. They're not running around differently if the manager's name Steve, John or Ralph. The lad's got to put the work in first of all. Bruno Fernandes. Sebelum Cristiano Ronaldo, salah satu bintang timnas Portugal sekaligus Manchester United, Bruno Fernandes, juga pernah tertangkap kamera marah-marah ketika ditarik keluar oleh sang pelatih. Di mana dalam laga melawan Liverpool, Bruno tak terima dengan keputusan Ole Gunnar Solskjaer saat itu. Bahkan ia marah-marah hingga bangku pemain. João Félix. Gagal menunjukkan penampilan terbaiknya di atas lapangan, João Félix akhirnya diganti oleh Diego Simeone saat itu. Namun lihatlah apa yang terjadi selanjutnya. Pemain muda Atletico Madrid itu justru tak terima dan menunjukkan wajah kesal saat di bangku pemain. Aaron Ramsey. Baru bermain selama 19 menit, namun mantan pemain Arsenal ini justru ditarik keluar oleh sang pelatih. Belum puas dengan permainannya tersebut, dirinya kemudian marah dan menendang botol yang berada di pinggir lapangan. His name might have been in the mix, but it's Aaron Ramsey, the unfortunate one that has to come off. The formation gets shuffled and he is one frustrated man. Well, Aaron Ramsey kicking the water bottle away. Diego Costa. Pemain yang dikenal memiliki temperamental yang tinggi, seringkali membuat masalah di atas lapangan. Dirinya juga sangat mudah terprovokasi oleh tim lawan. Selain itu, Costa juga pernah dibuat kesal oleh Diego Simeone ketika sedang menikmati permainan di atas lapangan. Lihatlah momen berikut ini. Lionel Messi. Mantan bintang FC Barcelona Lionel Messi memang tidak suka dengan pergantian pemain. Ia lebih memilih menjadi pemain cadangan daripada harus diganti ketika sedang bermain di lapangan. Dan Messi akan marah jika dirinya ditarik keluar seperti yang terjadi ketika ia berseragam tim PSG. It's coming off. Silo Kera. Lionel Messi. Who's coming off? Lionel Messi looked a bit surprised when he looked up and saw his number on the board. Dele Alli. Gelandang milik Tottenham Hotspur, Dele Alli, juga pernah dibuat kesal oleh sang pelatih ketika dirinya ditarik keluar lapangan. Pemain berusia 25 tahun itu bahkan menendang bangku pemain serta botol minum yang berada di sampingnya. It's not good. Yes.
Sadio Mane. Usai tak mendapat umpan dari Mohamed Salah, Sadio Mane terlihat sangat kesal. Bahkan kekesalannya memuncak ketika dirinya justru ditarik keluar oleh sang pelatih. Lihatlah bagaimana dirinya tak bisa mengontrol emosinya saat itu. Arjen Robben. Mantan pemain terbaik Bayern Munchen, Arjen Robben, juga pernah kesal ketika ditarik keluar oleh sang pelatih. Bahkan Carlo Ancelotti yang coba menenangkannya menjadi sasaran amukan legenda timnas Belanda tersebut. Getting a fewer minutes than he would have liked by the looks of it. Doesn't look very happy at being taken off there for Renato Sanchez. Or Xavi Alonso. And the other Bayern players having a bit of a chuckle at the expense of Arjen Robben. Zlatan Ibrahimovic. Inilah alasan mengapa Zlatan tak betah ketika berseragam Barcelona. Dirinya selalu terpinggirkan oleh Pep Guardiola. Dan salah satu momen yang tak pernah dilupakan ketika ia meluapkan emosinya saat ditarik keluar lapangan. Lihatlah momen berikut ini. Ya, jadi itulah 10 kemarahan para pemain bintang sepak bola saat ditarik keluar lapangan.